Saya keluar dulu. Namun, setelah adu mulut terjadi, sang penagih hutang pun menyuruh untuk keluar rumah. Nah, Ibu, ini ada sedikit hadiah, Bu, dari kado istimewa Trans TV dan Insert Berbagi. Dan ternyata, tim kado istimewa pun sudah menyiapkan hadiah untuk keluarga Ana yang selama ini belum pernah terwujud olehnya. Ibu, nih ada kasur, jadi Ibu tidurnya enak sama nenek. Ada sepeda, katanya kan Dede. Ini ya, jauh ke sekolahnya ya, Dek ya. Nih, buat Dede, sepeda baru. Gimana, Dede? Coba naik dong. Cobain. Wih, keren kan? Senang bukan kepayang. Akhirnya bisa melihat wajah Saipul tersenyum bahagia ketika dihadapkan dengan barang yang ia butuhkan. Nah, ini juga ada tambahan, Bu, hadiah. Dari kado istimewa Trans TV dan Serbuk Bagi, Bu. Buat makan ya, Bu. Oh iya, Bu, ini ada tambahan hadiah dari kado istimewa Trans TV sama Insert Berbagi ya, Bu. Ya, semoga bermanfaat ya, Bu, buat Ibu. Terima kasih, Neng. Iya, Bu, semoga bermanfaat ya buat Ibu ya. Terima kasih, Neng. Ibu jangan sedih-sedih lagi ya, Bu. Iya, Neng, iya. Rasa haru dan bahagia kala mendapatkan sesuatu yang tak pernah diduga sebelumnya. Tak pernah berhenti untuk terus berjuang demi keluarga. Walau badan ini rintih, tetapi jiwa dan raga akan terus berusaha yang terbaik untuk membahagiakan orang tercinta. Sehat ya, Nek. Kicen pamit dulu ya, Nek ya. Pamit dulu ya. Kicen pamit ya, Nenek, Ibu, Dede, sehat-sehat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.